Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamat dengan NIM B1A119328, kelas H, angkatan 2019, jurusan S1 Farmasi Universitas Mega Reski Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang analgesi meter 37215. Nah, pada materi analgesi meter itu sendiri, di mana pengertian dari analgesi meter adalah perangkat klasik untuk melakukan eksperimen tekanan kaki menurut metode Randall Selito. Desain asli Hugo Basile berasal dari tahun 1960-an. Dan untuk contoh gambar dari alat analgesi meter itu sendiri seperti yang terpapar pada layar, di mana di situ ada CE operator, dia menekan skalar pedal untuk memulai mekanisme yang memberikan gaya ketika tikus meronta. Dan kemudian kita juga dapat lihat pada gambar yang terpapar pada layar, di mana seseorang melakukan eksperimen tekanan kaki pada mencit dengan menggunakan alat analgesi meter itu sendiri. Kemudian kita juga harus perlu ketahui bahwa analgesi meter 37215 ini adalah versi terbaru dari tes tekanan kaki 7200 klasik yang sejak tahun 1965 di sejumlah laboratorium akademis dan industri membantu melakukan penyaringan obat analgesik yang cepat dan tepat. Gaya diterapkan pada kaki hewan yang ditempatkan pada alas kecil di bawah pusar berbentuk kerucut dengan ujung membulat. Pada analgesi meter 37215 ini memiliki fitur mau sinkron tegangan rendah tor dan sesuai dengan aturan CE operator menekan skalar pedal untuk memulai mekanisme yang memberikan gaya ketika tikus meronta. Operator melepaskan pedal dan membaca skala kekuatan yang membuat hewan tersebut merasakan sakit. Nah, pada standar analgesi meter 37215 ini dapat digunakan dengan mudah tikus, namun model khusus juga tersedia bila diinginkan tekanan yang lebih rendah 50%, model 37216 yang mencakup PU berbentuk pahat khusus. Kemudian kita lanjut pada prinsip operasi dari analgesi meter itu sendiri, di mana pada prinsip operasi tersebut gaya yang diterapkan pada kaki oleh alas meningkat pada tingkat yang konstan sehingga memungkinkan kepastian yang dapat direproduksi dengan sempurna untuk dibuat motor
berhenti segera pedal dilepaskan. Nah, setelah setiap pengujian, slide harus dikembalikan ke titik awal dengan mengangkatnya dan mendorongnya ke kiri. Gaya diukur pada skala yang dikalibrasi dalam langkah 10 gram dengan penunjuk yang dipaku ke samping. Timbangan dapat dikalikan dengan 2 atau 3 dengan menempatkan 1 atau 2 cakram di sisi yang disediakan dengan paket standar. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada alat-alat pada alat-alat yang lebih signifikan lagi dari alat-alat analgesi meter ini, di mana yang pertama itu ada pendorong aplikator paksa. Ini adalah komponen yang menerapkan dengan kaki hewan untuk menerapkan gaya. Dua bentuk yang berbeda di kedua sisi dapat ditukarkan agar sesuai dengan kebutuhan eksperimen permukaan aplikasi, tekanan data, atau lebih akut. Kemudian yang kedua yaitu ikhtisar sistem, di mana ikhtisar sistem ini adalah perhatikan pedal kaki untuk mendeteksi gaya, reaksi, skala berat absolut, alas, dan pendorong untuk posisi kaki. Yang ketiga yaitu tentang penempatan kaki, di mana pin plastik putih akan mengakomodasi permukaan plantar kaki hewan, sedangkan pendorong kerucut akan mulai dari posisi atas untuk kemudian mendekati kaki hewan, menerapkan gaya yang meningkat. Yang keempat yaitu bobot ekstrak untuk gaya ekstrak, dimana seperti kita lihat pada gambar yang warna hitam itu, di situ dua cakram logam di sisi gambar dapat dengan mudah ditambahkan ke kanan gaya untuk menutup saluran rangkaian gaya dari 0 menjadi 750 gram di atas pendorong. Sensor gaya untuk deteksi otomatis dapat dicatat. Kemudian yang kelima itu ikhtisar sistem, di mana semua komponen terlihat dari sini, dari kiri ke kanan. Motor untuk peningkatan gaya pedal kaki, sistem pemosisian kaki, bobot ekstra untuk rentang gaya yang luas. Dan selanjutnya yaitu pada gambar berikut, yaitu tentang analgesi meter dengan deteksi puncak otomatis memastikan, di mana dengan menggabungkan sensor gaya dan detektor puncak, unit elektronik atau dan perangkat lunak ke analgesi meter, respon hewan dan nilai sekarang dapat dideteksi secara otomatis. Deteksi pedal masih tersedia sebagai standar. Kemudian kita lihat pada gambar selanjutnya, mana plin atau bawah dan pendorong atas. Di situ cakar ditempatkan di alas-alas dan pendorong kerucut dengan ujung bulat yang tidak melukai hewan, menghancurkan kekuatan dari atas. Komponen hitam di atas adalah bagian dari deteksi elektronik tentang puncak gaya. Baik, mungkin sekian dari video yang telah saya paparkan mengenai materi analgesi meter. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.